Silhouette, but I know things only heal with time. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Lima sama dari selesai lawan ke belakang ada lepas umpan belakang tinggi dipukul, namun sayang pukulan dari PJS tidak bisa diselamatkan oleh tim Toto. Akhirnya 5 poin untuk PJS. Ya, 6-5, bola dipegang dari belakang, ada PSM, umpan yang menunggu dipukul, masih lepas, umpan kembali, namun tinggi, ada PSM. Namun sayang, contekannya jatuh kacang PSM, bertambah poin, untuk PSM, 7-5. Ya, 7-5, bola dipegang dari belakang, ada PSM, umpan saja, namun tinggi dipukul. Namun sayang, salah satu pemain dari PSM, bukan janggaran, akhirnya tidak boleh untuk tim Terotok 6-7. Ya, 6-7 dari Terotok, belakang set ada BG Sultan, umpan sedikit sampai saja, masih terima Terotok angkat tinggi, dipukul. Namun sayang, pukulannya melebar keluar lapangan, akhirnya tidak boleh untuk 8-6. Ya, 8-6 set ke belakang, ada di depan, umpan saja yang berani ke depan, 1-2 dipukul. Sayang, pukulan dari tim Terotok tidak masuk, bertambah poin untuk PJS 9-6. Ya, 9-6, bola dipegang, masih dari PJS, lapan sudah, ada Terotok, umpan saja Terotok dipukul. Cukup baik, pukulan dari tim Terotok menghasilkan 3 poin. Untuk Terotok 7-9. Ya, 7-9. Bola dipegang masih ke depan BJS, angka sedikit dipukul, masih ada Terotok. Umpan lagi ke depan BJS dipukul. Namun sayang, pukulan nomor 14, lebar keluar lapangan. Tidak pun kembali keberuntungan untuk BJS 10-7. Ya, bola dipegang dari belakang, ada lagi depan, umpan lagi Terotok, dipukul. Namun sayang, dukungan dari BJS, lebar keluar lapangan, 3 poin untuk tim Terotok, 8-10. 8-10 dari Terotok, 8-10. Namun keluar lapangan, 3 poin kembali untuk tim BJS, 11-8. Ya, 11-8 dari BJS ke belakang. Ada lagi Terotok. Umpan Terotok ke belakang namun tinggi. Di satu saja masih ada BJS. Umpan kembali BJS. Dipukul. Dipukul. Dari BJS ke belakang. Ada Terotok. Umpan Terotok namun tinggi. Dipukul. Namun sayang. Dipukul. Nomor 14. Tidak pun kembali untuk tim Terotok 9-12. Ya, 9-12 masih ke depan angka lagi BJS. Akhirnya tidak pun kembali untuk BJS 13-9. Bola dipegang masih BJS ke belakang. Namun sayang, setnya keluar lagi sampai seorang dari BJS. Tidak boleh untuk tim Terotok 10-13 dari Terotok lakukan ke belakang, ada BJS, umpan BJS sampai saja, masih ada Terotok, umpan Terotok disajak lagi, masih angkat lagi BJS, umpan kamu tinggi dipukul, masih bisa sama saja, angkat Terotok ke depan kamu tinggi dipukul kembali, masih bisa dibendung, ada Terotok, umpan kembali dipukul, masih jauh bendung, angkat lagi ke depan satu atas, dipukul kembali. Namun sayang, pukulan dari Terotok tidak bisa dibendung, menghasilkan bertambah poin untuk tim Terotok 11-13. 11-13, bola dipegang dari tim Terotok ke belakang, ada BJS, umpan BJS, dipukul. Cukup baik, pukulan dari BJS, akhirnya kita kembali untuk tim BJS 14-11. Ya, 14-11, bola dipegang nomor 7 dari BJS ke belakang.
Namun saya bolanya melebar terus dari anak-anak Jogos hingga pun kembali untuk film Tengkos 12-14. Ya, set ke belakang ada BJS masih kumpulan ke belakang dan menjadi di belakang. Namun saya pukulan dari BJS tidak masuk. Akhirnya bertambah pun keberuntungan untuk film Tengkos 13-14. Ya, set ke belakang ada BJS kumpulan BJS dipukul. Pukul tayu hingga pun kembali untuk anak-anak BJS 15-13 bola dipegang baru BJS di belakang ada kotak umpan kotak dipukul masihnya benar umpan saya satu di atas dipukul kembali sorotan kembali BJS umpan BJS satu saja masih ada lagi kotak umpan kamu bisa jadi dipukul masih bisa benar angkat lagi kotak masih angkat lagi kotak dipukul belakang namun saya pukulan dari 14 lebar ke lapangan bertambah poin untuk tim BJS 16-13. Masih dari BJS ke belakang ada Toto umpan lagi melambung tinggi dipukul sorotan kembali BJS umpan BJS dipukul namun sayang bendungan dari Toto keluar lapangan bertambah poin kedudukan 17 untuk BJS 13 untuk Toto angkat lagi Toto ke belakang angkat saja dan dipukul masih menunggu namun sayang penyelamatannya kurang akurat dari anak-anak BJS hingga poin untuk tim Torokop 14-7. Nah, bola dipegang dari Torokop belakang. Ada BJS, umpan BJS depan dipukul. Namun saya, pukulan dari BJS tidak bisa dibendung. Akhirnya sudah poin untuk tim BJS 18-14. 18-14, bola dipegang nomor 2. Sorotan kembali ke depan, angkat lagi sorotan, dipukul. Cukup baik, pukulan nomor 97, pindah poin untuk tim Torokop menjadi 15-18. 15-18, bola dipegang, masih tahu ke belakang, sorotan depan, umpan sedih saja, ya. Sayang. Sayang sekali, sayang. Tidak masuk, bertambah poin kembali untuk anak-anak tim Torokop menjadi 16-18. Ya, dari Torokop lah masuk. Ada lagi gangguan sudah ke belakang. Serangan dari Torokop umpan ke belakang masuk. Ada lagi BJS umpan BJS. Cukup baik pukulan dari BJS bertambah berpindah pun kembali untuk tim BJS yang 19-16. 19-16 bola dipegang BJS ke belakang ada kertas umpan kembali dan dipukul cukup baik pukulan nomor 14 tidak pun kembali untuk tim Torokop menjadi 17-19 bola dipegang nomor 17 ke belakang ada lagi BJS umpan saja 1-2-3 dipukul namun saya bendungan cukup rapat dari anak-anak Torokop bertambah poin untuk tim Torokop 18-19 masih set ke belakang ada BJS umpan BJS dipukul sorotan kembali Torokop umpan kita luar selanjutnya saja sorotan kembali BJS sayang sekali akhirnya bertambah poin untuk tim Torokop menjadi 19 set ke belakang ada BJS, umpan BJS, dipukul, masih ada BJS, umpan kembali BJS, dipukul, masih ada Torokop, umpan saja ke belakang, dipukul, namun saya, Tiger, pukulan nomor 14, bertambah poin, untuk tim Torokop, 29-19. Bola dipegang dari tim Torokop ke belakang, ada BJS, angkat BJS ke belakang, dipukul ke belakang, sayang. Ukurannya tidak masuk, bertambah poin untuk tim Torokop menjadi 21-19. Bola dipegang, masih ke belakang, ada BJS, umpan BJS, disana saja, masih ke depan, angkat lagi BJS, dipukul, masih, angkat ke belakang, sorotan kembali ke depan BJS, dipukul kembali ke belakang, sorotan kembali ke Torokop, umpan ke belakang, dipukul. Namun sayang, pukulan dari tim Torokop tidak bisa dibendung, bertambah poin untuk tim Torokop
Dari BJS, lakukan sebuah belakang, ada lagi peserta undang dari tersesa. Saya punya makan kurang akurat, akhirnya bertambah poin untuk BJS 21. Sebarang orang yang ini tadi itu, apa? Cuma tahun, sawarin nomor kali. Anu balik ke sini, masih gua. DPC kamar, orang itu. Tiga, dua, satu. Tiga poin untuk Bejos, 2-2, 2-3. Poin bertambah untuk Bejos, 2-3, 1. Itu lalu semakin berakarannya. Keberpukukan ada sih. Tiga poin untuk kita atas 24-23. Tiga poin untuk tim BJS 24-23. Lamun bola muka amat mat ical, lamun bola rapet. Cus, Allah. Milik next point 25-24. Tambah poin 25-24. Tambah poin kembali untuk terhadap 25 Sarawet. Ya, kebetulan dari Bali BJS tentang kembali di sisir. Untuk Bali, tidak pun kembali untuk BJS 26-25. 26-25 bola dipegang nomor 9 dari BJS. Lakukan sudah kebetulan, terima lagi kalau untuk terlepas di sisir. Namun sayang, berjuang lebar keluar lapangan. Tidak pun kembali untuk tim terlepas 26-20. Dari tim terlepas, lapas sudah ke belakang, terima BJS, masih angkat BJS belakang, dipukul, namun melebar ke luar lapangan, bertambah poin untuk tim terlepas 27-26. 27-26, bola dipegang dari terlepas ke belakang, ada lagi BJS, umpan BJS yang tinggi, dipukul. Masih depan, lambung sudah sodorkan kembali, lambung tinggi cenderungkan ke depan BJS, umpan BJS lambung tinggi, isode saja, masih ke depan lambung sudah, 1-2-3 sampai saja sedangkan, ada tortor dipukul namun sayang pukulannya masuk ini poin sendiri dapat dimenangkan oleh Torokok, skor menjadi 3-1. Selamat untuk Torokok lagi ke babak selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Ujang Terkam, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.